Paket kata bakal paslon bupati dan wakil bupati An Agung Kakarsanu yang berpasangan dengan Iwayan Tagal Arjana mendaftar ke kantor KPUD Gianyar. Diiringi tarian Padma dan burung Garuda, mengiringi pasangan ini menuju kantor KPU Gianyar. Saat mendaftar, ada 10 partai yang mendukung calon yang diusung Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Gianyar. Rombongan diterima di kantor KPUD Gianyar dan langsung melakukan registrasi. Jadi memastikan berapa jumlah peserta harus terdata, kemudian formasi, kemudian rundown, itu aja yang kita lakukan. Kalau besok rundown seperti apa? Mungkin teman-teman akan kumpul di sini dulu. Sebelum mulai, berarti jam 1 itu udah gladi. Jam 1 udah gladi, tapi siang udah ke pura dulu. Dan daftarnya sekali dulu, modus dulu. Teman-teman berangkat, yang naik dari depan pura Bukit Dharma Bukit Putri, kemudian menuju ke KPU. Ada pengerahan masa nggak? Enggak ada. Kita dari, kalau batasi 500, dari pengurus saja sama ini sudah mendekati itu. Dan sap-sap yang ada. Yang penting-penting aja. Jadi, ya, walaupun ada pengalaman saudara ataupun teman dekat yang berpartisipasi, ya silahkan. Setelah melakukan registrasi, selanjutnya berkas pendaftaran akan diverifikasi lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada Gianyar. Nyoman Sudarmike, Kompas TV Gianyar, Bali.